kecelakaan ini segala. Jadi dari berbagai tempat ini, tapi hasilnya sudah luar biasa. Si semua ini, ini semua. Ini kita harus sekarang di pos ini sebelum melalui pos. Pak Ketua terpilih menyampaikan sepatah sekapur siri. Ditian Nuna segala semeton sarjana di bos berkenaan dengan pemanggil Bapak Sabri. Kami ngajar Ditian dan seluruh Menteri Pak Soekarno Om Swastiastu. Lalu ini Pak Nita Sri Pegawan dan Duko sebagai Ditian Sumara kita. Dan semeton sarjana Dekan Tiang Yarca Malih Siki-Siki Lelang Ditian Atau Uniaya Ringan dan Mangkin. Biasanya ini yang tugaskan ke ketua dua yang bidang prestasi ini ke margin nopo sabu. Nabi sedaya sampun ke margin ring semeton tabanan ini sampun becik. Utangan dulu. Nah lagi mangna becik tanah ke margin keriwokas gimana legitimasinya ada. Bidang lah ring panitia ini. Ya, ring panitia mangga ukuran membuat berita acara hasil lomba sabun. Nih, yang ditarik oleh panitia atau kalau dibentuk kemarin pimpinan sidang, silakan kalau tidak ketua panitia nih menyampaikan ke pengurus pusat tentang kepengurusan PGSDT Kabupaten Tabanan masa bakti 2023-2028. Dengan nama-namanya. Kemudian yang kedua, ada beberapa nanti perlu kita sesurat ke pengurus pusat menurut dasar tidak untuk mengesahkan. Selanjutnya nih, Om Sati, 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 Om. Matur susu semua. Inge, susu semua orang di tiang, majang rei. Selamat siang. Ya. Selamat siang. Ya. Masih semangat kan? Ya. Masih, harus dong semangat. Ya. Kalau nggak salah, dia masih ingat sambutan dari Bapak Gubernur Mangku Pasiko. Kita disuruh ngemargian api abunya, semangatnya. Mudah-mudahan itu bisa kita lakukan. Nih, nih, pinirin titik yang aturan sukses memana ring iguru pengelisnya serang sami. Sane sampun persidang ngatur ayah limang warso peniki sampun memargi antar minakadi witan kerang langkung ngih niko nak napi wasana ya namanya manusia tidak ada yang sempurna cuman rokok jangan sempurna ngih taler tiang ngatur dan suksumu ring sempeton sedang sami ring seluruh kecamatan sane nyaringin dakwak para lekosuk. Seperti tadi tiang sampaikan, tiang bukan one man show, tetapi ngiring sarang-sarang. Mangdo beriak-beriuk. Penapian tuh, di tiang nunas, ring kecamatan suang-suang, mangdo bangkit. Kalau ring kecamatan tidak ada program kerja, tiang ring kabupaten juga tidak bisa ngapain. Taler di pengurus pusat, yang tan wedan di kabupaten bergerak kegiatan di pusat juga tak nenten. Ingin puniko di jang lunas, iguru, ibiang serang sami, taler rako rai ngiring. Tadi sampun mekweh kita dapatkan Darmo Wacana, mudah-mudahan ada yang masuk kanan dan keluar kiri. Paling tidak nyangkut sedikit. Yang masuk kanan, keluar kanan, mungkin takir ring bas pipis, berarti something wrong. Nih, masuk kanan keluar kiri tidak apa-apa, ada nyangkut di besi. Ben mani ben nyangkut di besi, sehingga lama-lama akan banyak. Nah Niko angon mengingatkan kita, bagaimana pentingnya kita mendarma kawitan tur ngurumaka tanpa semetona. Amun Niko prisodi amatur, titiang nunas warah-warah, petikat-petikat, ring penglingsir, dani guru mangku, taler idal penglingsir, muah guru ketum, ya, mantan guru ketum, banget pinulasi tiang, titiang munas, pemargi. Aige kemeriko presiden matur, titiang matur untuk semua. Ege, sana bangkin kelantoran untuk pemikukuh sejaroning bala praja.
Ani enak-enak depan menit pengenah. Ah, sebenarnya kemarin saya enak pantang mereka pengopotrek menit bos pengenah. Kamu masuk beli TV lagi. Eh. Guru, apa sih bos beneran ke guru? Salah satu. Ah. Guru Ketum, Taler, Guru Ketua Bala Pelajar Pusat, Tidak Lunas, Ayah-Ayah, Dumun Negeri. Ini terus ada mungkin puniki pemargi saking Balo Praja Pusat Majeng Ring Manggala utawi Ketua Balo Praja Parogo Tresendana dalam Tarukan Kabupaten Tabanan. Perwakilan saking suang-suang kecamatan Sane Wenden Ring Kabupaten Tabanan. Sane akhirnya ne wadah tigang diri saking suang-suang Kabupaten Kecamatan. Siap, satu dua, izin satu dua. Oke, sip. Ampun. Ampun. Di Bali untuk Jakarta. Ingin puniko samuruni? Nah, iki I guru Wayan Sudano jadi ngiring mencalonkan diri dados DPD, Dewan Perwakilan Daerah mewakili daerah Bali untuk Jakarta. Ah, beda bungkur yang suka ada ragang-ragang Jakarta, ada tulih memenek. Nah, kita ada tulih memenek. Ngelar aku kebanggaan sementara nerago misiang bumi bareng. Maka dari itu sebenarnya tiang terus terang aja pribadi, kalau bisa guru ketum yang dulu sering bilang, kalau bisa kita PGSDT ini mangdo seperti NU, Nahdlatul Ulama. Kita harus berkontribusi dan kita harus berpartisipasi dan jadi pelaku untuk negara dan Bali. Baik ada diskutif, ada legislatif, yudikatif, pengusaha, pendidikan, niko penting. Ring pasemetonan, ring pawongan. Ya masalah puja wali 6 bulan niko pembiaso niko. Sampun niko ruwet kesajana, pantes setiap puja wali cak muyutan kan. Nggih, sesari do dane mampu ampun ngatur sesari niko mun di kelas ngejak tunjuk. Niko cak kadang-kadang yang terus terang secara asu niki. Bangyang lamun kayu ya kadang ngamil lunas durusan. Tengah-tengah ni, lamun raku boleh nunas di tengah ada kang yang niko nunas. Tengah-tengah ni, yang jelas mungkin remaka tembak sematonan memberikan suatu informasi tentang pendidikan, mungkin mereka pada cucu tanggung sekolah di jam sekolah guru, mana yang kaldot kemau main di tumbang banyak kesehatan, ekonomi, ada sematonan yang perlu kita bantu. Semestinya idealnya yang sebelum melakukan loko sabo lagi, paling tidak yang melakukan kegiatan sosial. Tengah-tengah. Nah, niki terus terang aja, ceng, ampura guru nih, guru akhirnya ini dia mau jujur ke dekat oh ceng, ya dia mau ngomong aja kawain ceng, mereka bilang ceng, kawain ceng, ngomong ya ceng, terus terang aja, kesal nih, sebenarnya tabanan dawak dungun waktu COVID, tiang menggagas waktu rapat di pusat mangda boleh semeton suang-suang kabupaten 2 juta guru nih angin kegiatan sosial siro semetonnya keadaan ekonomi, tengidang makan, pengidang, tak melibas
tabar gitu ngambil urit yang guru siro kalah pakai itu. Nah niki guru jadi nyaremin durus iragon nih, iragon nih ngelakar nggih ini guru nih iragon ngelakar pangado kebanggaan kadang ada loko sabo kadang kamu ru tolong nyepo teh pakai lagi om swastiastu tapi ngajeng ide nak diksir sana wangi yang dikian kita telah semua dokter yang saran sami pengurus pusat ketua balai perajin provinsi Bali pusat kita telah semua dokter yang sana lianan sana dan presiden dan nyarci sisi kali kita matusuk semua ini galah kita bicara seorang ketua terpilih PGT Cirawanan ini mensosialisasikan diri pertama kita matusuk semua seorang balai perajin sampean iki yaitu di tiang ring tabanan di tabanan tiang balai praja tabanan saking balai praja di tiang kesidu kecunuk anduk semua tuan di tiang sarang sami tinten wenten balai praja minapan yang jadu tuke kambang anyut di tiju kade tiang semua tuan di tiang angkin iki sampun musikian di antukan sampun musikian ke wenten kletok dikenal pasti ke harus ada pemimpin salah satu dari warik itu yang akan ditongolkan. Ya diastun berat dalam pencalonan DPD ini, nangin titian presiden lolos, lolos wantah untuk mencalonkan diri rumun ini. Nah, ya. Nangin titian munas ampun rumun, riantukan ini titian nak ten kampanye ini, ini. Durung, nah, ira gering terah sentana dalam ada pemimpin silih sinungin, silih uning. Kita yang wantah berusaha mantan memiliki jadi dan tidak jadinya semua kita yang salah sami karena napi karena ide dani sani pulih kewenangan samian semua kita yang ring seluruh Bali mencoblos setiap asung karet yang presiden lolos linten kaya yang cuma bisa berusaha mantan ki di prade di sampun kita yang lolos presiden ngemolihan napi sani akan kita yang iring sarang-sarang kritik jadi ini kemudian sarang-sarang merangkian pengodar dan mengucari saking satu minggu ini ya tiang ucapkan selamat sarang guru Nyoman setelah dikukuhkan jadi ketua PGSDT Tabanan harapan ke depan adalah supaya PGSDT Tabanan bangkit kembali karena selama ini PGSDT kurang greget lah, kurang berjalan sesuai dengan apa-apa yang kita kehendaki semua. Dan berterima kasih juga seorang guru Nyoman sebagai ketua PGSDT sudah bisa membentuk balai praja Tabanan. Karena balai praja Tabanan selama ini sama sekali tidak ada. Berkat pengurusan yang baru, semua sudah terbentuk. Itu harapan yang tumugi pesemetonan dalam tarukan seluruh kabupaten presiden Mesikian. Jelek melah nyamuk lah melarap anu pada liang astiti dharma nikmat. Terima kasih. Saya nama saya Ketut Sene, Ketua Para Gotre Sentana dalam Tarukan Kabupaten Kelungkung, mengucapkan selamat kepada Guru Nyoman Sugiarte dan seluruh jajaran PGSDT Kabupaten Tabanan untuk ngayah periode tahun 2023-2028. Semoga kebangkitan PGSDT Kabupaten Tabanan bisa menjadi cemeti untuk kita selalu fokus ngayah dengan ide betara langit sehingga moto kita pada liang astiti dharma seken menyama, menyama seken itu memperuakan sebuah realita pesemetonan untuk tetap bakti ring leluhur dan tetap iling ring kawitan. Titi yang aturang dan suksme, mugi rewastu antar lan labde karya ayah ayah dweni. Om Santi Santi Hati Om. Ide pinake wakil Dharma Adiaksa. Parisade Hindu Dharma Indonesia Dresde Bali Nusantara. Niki beliau wakil. Perlu diapresiasi duaning kuniki kita punya orang di skala nasional kada nika. Puniko Taler, ide puniki tio sering
pemargin kesulingian ido pinake pembina Klatnas Perisai Diri. Nih, pembina Klatnas Indonesia Perisai Diri, Provinsi Kalimantan Barat. Taler niki ido memargiang pidabdab kelima Parit Baru Pontianak. Yening ring Klungkung pemekas puniki ring Bali ido megenah ring Jeruan Desa Tegak Klungkung. Punika kide pinako pengewedar kewintenan ide Sri Resi Dukuh Putra Bandung Kepakisan sane pinako Darmo Wiku Sabu Wiku para gotra sentana dalam tarukan pusat. Sane mangkin ngiring sarang-sarang piar seyang pengewedar Darmo Wacanur Padelia Astidi Darmo. Yang bahasanya kalau pun bahasa Bali Uyotan midap mau bahasa Bali. Cuma tak tuwaknya khawatir keliru kau. Sehingga itu aniki gaduh-gaduh. Tapi satu kan kedan. Wau 48 tahun dia meninggalkan Bali. 48 tahun. Dia jadi kang guru. Gurunya mahasiswa. Ini kan lu. Ini ajang Ketua Panglingsir Budu Nyoman Gunawan puniki pindah ke Uit Uite patah saking Ipeka Makasian makin sampai sentanane cucunya masih Makasian mesengeton sekat menyamuk dia mengenal ring di setegak dia tempat tinggal punika muaste jeroan. Tidak nentang ngerubah dados griyu. Tapi mawinan karena sejak zaman kerajaan rumah di tiang punika sampun kewastanin jeroan. Karena diberi tugas di tiang kesahkan Karangasem di tiang saking dukuh Nagasari Bebandep. Betara di tiang nahanin ini ke dados zaman kerajaan dados mance Gusti Gede Bandem ring bayi direng. Sani makin kabadian dados kecamatan Bebandep. Warih itu dalam daruga. Atas perintah Raja Karangasem, karena terjadi pernikahan, niki mesatu itu bos. Yang dan mesatu nanti sami pada sirep, karena niki paling berat. Di tiang pengalaman dosen, asal lampunusan ngajeng siang niki paling sulit memberikan materi, karena respirasi terjadi. Pasti wah-wah. Mawina dunia niki, jak lucu niki. Munggah Guru Nyoman Endepan. Munggah Guru Wayan Jarte Endepan sih. Begitu munggah Wakil Bupati Metunan. Karena tiang sadar Wakil Bupati, tiang berendep biar andapan. Sekedar, Mawinan, niki pinake simbolisasi dinamika di dalam berorganisasi. Naik turun ya. Niki, nikilah yang agak semetok. Kadang-kadang sapu niki. Yang lanturang balik gede. Kudus ring Klungkung, pemadep Raja Klungkung, dua gung sakti. Raja Klungkung kan mempesengan Radu Sakti yang ditugaskan sebagai tabeng dade puri. Sehingga jak menjaguran dia atau pangkenang raja ini pada zaman dan dia leluhur dia. Yang dia menjaguran kau bersemampai semeter tak sampai. Anak pengadeg tapi agung ring prinsip. Tidak wantah warih itu dalam tarukan rendijo mengenah kartun ajak ngadegang pulau Bali sani kemarian napi sani presiden di kemarian ring rantau sekadi lontar pengiwu gumi niki wantah halangkat milah di tiang dalam satu bulan bisa pingkalih ulah alih ke Bali ini. Di tiang enten wanta ngelayani semeton wanta
sanisiosan taler. Anggine kebelogan di tiangnya sandor sulingge, muput-muput karya gitu. Yang berhitung secara ekonomis, ya kalau Pak Guru Sudiarto ini kan jago, bisnismen, tulen. Kalau dia akademisi yang spiritual, tulen aja mau bisnis-bisnisan, Jackson kenal, ngale untung, bundung. Karena profesi yang berbeda. Talar sapu dikering pesemetona. Rupa nah, tahan yang duduk itu dua periode sebagai ketua di DPD. Cuma kan saya kawan yang kawan si nak pada gotran ni simbolnya yang nganggur yang kayonan ah tu senior pasti gitu. Ah, ini. Karena nganggur niki semeton pada gotra oh penglingsir dia walaupun dia tak lingsir semangat saya masih anu tadi dibilang 40 tahun karena dia masih aktif. Ujian kenaikan tingkat perisai diri kebetulan aja di Kalimantan Barat paling tegang banget ampun kuning emas kayak gini ampun sing nyindang nunang kan dunian Pak Swece nunang sing nyak kan nunang banget yang itu sing nyak kan tiga hari nu demen masih kotak-kotek ini bener main top tekan kari nyindang adokan kapa-kapa apa dike? Di jalan ini uling jenik masih yang Pak Bupati wakil Bupati orang dia uling jenik masih ketua GSNI uling SMP masih GSNI masih GSNI gerakan siswa nasional mawinan ini sami barak gitu. Tidak ada komitmen saling melengkapi di antara kita maka program tidak akan bisa kita laksanakan. Dike pesan pertama. Yang kedua, karena kita orang yang berada di organisasi, punya aturan main. Pemain voli tidak boleh nendang bola. Pemain sepak bola sing dadi nyemak bola terkecuali kiper. Ampunan aturan di sepak bola diterapkan di permainan voli. Nah, ini diskualifikasi. Pun ika gambarannya, guru ampun mikat, wikanan ini dia. Yang mau ide, darah kan dia wikanan. Yang mau ide, dia wikanan. Karena dia ampun sah mau berucut. Jadi sulitnya ampun abal-abal. Nah, ini. Puna abal-abal. Irage, mbah sering bali. Ngajegang Hindu Sidanta. Siwa Sidanta, anggen restu bali. Yang tangan gendres tu Bali pun nike ampun sulinge apa-apa, sulinge masal, mayah 5 juta sulinge mau berujud, niki ampuraya semeton di jalan sarang sami, yang pajak wenton pikayunan jadi ngemuahang saking nike jadi dados dwi jadi iring, melajar. Pertama kita harus belajar tatu, niki. Santukan, idang ring sabu wiku sampun punya rondo. Jadwal kegiatan, karena tiang kejar September pesamuan pertama sabu wiku niki sampun kemaria. Suksemu, guru yang jatuh, niki menawarkan ring dinas, jantan sampun lengkap. Nah niki, Sudarmaning kau. Dan nampi punya doena sesari dan tebelan berarti lantangan mantan tepuk luang tali luang talian ane pagar loh ampun pun tah sampai dijampun nih sing dawar ah puniki sire semua doni pacang ngahan indik status punike melajah ampunan tergantungannya satu literasi. Perbanyak literasi, lontari jeng baca, amukeng idang maca. Ampunan sulingnya si nawang kasu Bali jeng lengah, kengkena ngeraja sulingnya si bisa nawang kasu Bali. Niki jang panggil, niki soal. Dia panggil, kengkena ngeguin tenenana nih. Kasu Bali si idang ngemulia,
ngamun aksara mudri jangankan maco mudri anu carago sih ya kena maco. Akhirnya dikejar asal bikinnya kuat makin munggah jadi jauh gede benar munggah sakit pindahan mudik sana gitu ampun itu ngalik kedudukan sebutan itu yang macam persiapan punika rarisan melajah dumun muide terakhir pelajah tatuannya dumun terutama Brahmo Widya secara bahasa kerennya teologi Hindu tapi Hindu yang berorientasi pada Drestaba Bali ampunan nak lingsir ke baco-baco ne Hindu Hindu universal, Hindu universal. Ujang ayo bantar ribet-ribet. Niki yang mengganggu tentang ajegnya Drestel Bali. Mau rasa punike, tatuannya. Dia ambil contoh. Wiapi biapa jas. Tapi jas yang saya beli, niki pas Pak Benur marah. Kebetulan angguna kan gubernur Kalimantan Barat ini karena dia kebetulan anu karena orang Pancasilais ya karena dia mendapat tugas dari MPR itu adalah sosialisasi makanya dia menjadi ketua pembina gerakan pembumian Pancasila. Dia mau pensiun tapi pensiun berkurang penghasilan yang dari kedinasan tapi plus dari non kedinasan sehingga tentara yang takut ya itu muput tangan lagi mawiran blocking niki harus muput di Kalimantan dia kan apa napal odalan-odalan dia nu di Bali niki yang sing tadi nyanggupin di wakang padewasa di Kalimantan pangkalan benturan karena pesawat sing tadi ngoyong ini kejep sing hidang itu. Para penumpang ternyata naik pesawat menaik langsung take off sing dadi ada yang menumpetik nih kadang ada udah nida ah makanya blokir jadi guru wayan putunnya bulan ini udah keluar nunggu ya udah keluar nunggu nah, dia mumpet beberapa di keluar nunggu itu ya pas pendeta di Pedarman kemudian dia mumpet di pedukuan kemudian tuhnya nampun dia pun galah nih itu semengan ring rendang sore ring uruayan atur nih tapi ampun dulu Pak Wayan jangan Pak Wayan yang ini tiang sesari di Mang Yuda dong tiang ini lah cari karena dia kali bakal mati karena jalan di tempat ya sing banding baik jalan sepanjang prinsip itu harus kita jalan niki yang ketiga pesan dia bahwa jangan tergoyahkan oleh kepentingan sesaat. Semua WA para gubernur yang ikuti semua cuma dia kan no comment. Gitu. Masa sudinya jangan mendadak aja. Ya walah aku rage sudinya beli mas. Ya ujang layanin anak gitu-gitu. Wah, tuh angin lalu. Gitu. Karena memimpin kita harus punya prinsip dasar untuk melaksanakan program yang disepakati di dalam pengurus. Kita kan konsepnya adalah kolektif politik ya. Sambil mempunyai pendapat, jangan diobrak-abrik oleh kelompok-kelompok kepentingan di dalam organisasi. Nah, Niko. Kemudian kita lanjutkan semeton, mungkin kan mungkin ratunya itu pitekat kan. Makin secara umum Dharma Wacana, dia Dharma Wacana. Memang yang dia berbicara di pihak luar itu 40 menit 800 ribu nilai dia gitu. Ya, karena standar itu 40 menit saya 800 ribu. Biki gratis dia akan nyumbang besok pagi nanti. Karena ya itulah rezekinya barangkali ya. Di Kalimantan Barat, akeh sawit itu, tiang demen kan ngalap, anu nodos sawit, tapi ane dodos sing ada, kayak enak. Dan tidak, anak
semua orang yang diciptakan ini sami bekeline rejek. Guru jarte, saya kepala dinas, kepala dinas ya. Eselonisasi tak kalah dengan wakil bupati. Cuma karena di sini wakil bupati yang pembanding. Jadi kesimpulannya Nabi, pengurus baru harus tetap membangunkan komunikasi dan koordinasi dari berbagai jajaran pemerintah ke pusat. Kemudian yang kedua, tetap memegang komitmen yang konsisten terhadap prinsip. Yang ketiga, tidak terombang-ambing oleh isu-isu yang tidak bermanfaat. Yang keempat adalah jaga persatuan dan kesatuan di antara kita. Pang seken, karena beliau bilang seken menyamuk seken. Ya ampun meduwe rake semetone nih nyalek niki. Ya wadah meresidaya, ngujang rake memilih anak adanan. Duwe nih pilih. Dan kampanye niki hanya bisik-bisik kan. Asapun juga dumun, kirang langkung, karena dia beli kelungkung niki, kelungkung Semaru pura, kirang langkung, nunas ampura, tidak sinep untuk para pesatu. Oh, santi, santi. Tapi sana sampun presida kawadari bau, presida angin titip pengancan. Menyang pungkur, rikalo nabda bin ayah yadruwi, pinako perjuru, puniko taler, pinako pertisendana hidup taro kawitan. Om Swastiastu, Rajeng Aturan Didiang, Wastan Didiang, Wayan Swidaryana, Ketua PGSTT Kabupaten Karangasem. Dalam kesempatan ini, saya merasa bangga dan bahagia bisa menghadiri Loko Sabo yang ketujuh Kabupaten Tabanan, di mana dalam hal ini merupakan suatu wadah persemetonan waris dalam tarukan di Kabupaten Kota Sebali. Pada hari ini dilaksanakan di Tabanan, kami dari Karangasem bisa hadir. Pertama adalah memberikan motivasi bahwa di mana-mana pun waris dalam tarukan sudah bisa melaksanakan yang namanya Loko Sabo. Oleh karena itu, Titiang atas nama PGSTT Kabupaten Karangasem mengucapkan selamat dilaksanakannya Loko Sabo yang ketujuh Kabupaten Tabanan. Mugirastu, ungkur kuangkas presiden ngemargian sesano ayah-ayah ringi debatara kawitan dalam tarukan sejebak Bali. Matur suksemo rahayu. Om Swastiastu, rahayu. Pada liang asli dharma, Titiang, Ketua Umum, para gotor sendera pusat, naturang selamat iki ring guru nyuman sujarte, sampun kejudi dipilih secara aklamasi oleh semeton seking Kabupaten Tabanan. Ngayah niki, ngayah ring persemeton para gotor sendera pemekasannya ring Kabupaten Tabanan. Mugirastu, napi, sana kapiang, ring semeton, sana senamian, ring Kabupaten Tabanan, lan taler sejebak Bali, presida untuk memargiang secara rahayu, rahajang, labda karya sida sida rindo. Nih, menikah sekian Titiang, selamat melaksanakan tugas, selamat ngayah ring para semeton. Ngiring bergabung bersama-sama ring para gotra senar dalam tarukan. Matur susumo, Om Santi, Santi. Om Swastiastu, Titiang selaku Ketua Perumpang Lisir, tadi sudah disampaikan sapun api semeton ini, kebulatan semeton sami. Mangga PGSTT pun ini maju, samping itu perlu dalam kepungkan kerjasama, toleransi, saling komunikasi. Kedepannya bagaimana meningkatkan semetonan kita. Jangan sampai terjadi pertengkaran-pertengkaran sesuai dengan apa yang pernah dimuat di mesos itu sering menggoda sehingga persemetuan orang rakep persemetuan. Tapi PGSTT Kabupaten Tabanan sekarang sudah bangkit dipimpin oleh Nyoman Sugiarto. Diharapkan kedepannya PGSTT semakin bagus. Bagaimana sekarang semetuan-semetuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan terutama. Samping punika, Wintan tadi itu sulingih, tapi mangga yang melingih punika harus wintan tatanan, aturan yang jelas. Mangga disampun yang melingih, mangga wintan meling pun apa penapi. Nah, Titiang mengharapkan semeton bagi sisi sebali, mangga nganutang ngajegang pesemetonan. Mangga sekan-sekan mesemeton sami-sami, mangga sampunang saling ucap dengan berita-berita hoax sekali mangkin. Persatuan dan kesatuan
sangat diutamakan. Tetapi generasi muda PGSDT untuk meneruskan kepemimpinan, kebulatan tekad semua Tuan Sami, memelihara kesempatan, mengajarkan sesulan kita, leluhur kita, yang seperti itu.